Tentara Nasional Indonesia selalu siap-siaga dalam berbagai situasi serta meningkatkan kemampuan personil maupun material guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta dalam menghadapi ancaman perang dari pihak asing dan tetap disegani di kawasan, tentunya dengan menjunjung nilai profesional, modern, dan tangguh. Army Fly dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78. Army Fly terdiri dari 15 helikopter di bawah Komando Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat akan melaksanakan flypass dengan komposisi dua elemen, antara lain elemen helikopter serang dengan flight leader Kapten Korps Penerbangan Muhammad Satya Matahari Nusantara, alumni Akademi Militer tahun 2012. Dan terdiri dari 11 unit helikopter Bell 412 yang mampu melaksanakan operasi mobil udara angkut personil, angkut material. Pesawat Kasa 212 Tentara Nasional Indonesia, kedua TNI Angkatan Udara, dua pesawat Kasa 212 TNI Angkatan Darat, dan tiga pesawat Kasa 212 TNI Angkatan Laut. Datang dari sebelah kanan podium, inilah dia, Walet Fly! Hadirin yang berbahagia, dan kita saksikan flight pesawat angkut taktis di belakangnya dengan kosai Jenderal Wasik Flight yang terdiri dari 4 pesawat CN-295 dan 1 pesawat CN-235 TNI Angkatan Udara serta pesawat CN-235 TNI Angkatan. Kita sambut Jenderal Wasik Flight. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jenderal Wasik Flight. Dengan gagah perkasa, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara dengan call sign Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Dari kanan podium kita saksikan pada elemen 1, alutsista terbaru TNI Angkatan Udara dengan 3 pesawat C-130J Super Hercules melintas dengan diawaki oleh putra-putri terbaik bangsa. Pesawat C-130J Super Hercules ini adalah update komprehensif dari C-130 Hercules pendahulunya. Tiga pesawat C-130J Super Hercules saat ini telah memasuki tahap Initial Operating Capability atau IOC. Disusul elemen berikutnya dengan 3 pesawat Hercules lombang ini dari Skadron Udara 31 dan 32. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Raja Wali Fly! Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight selanjutnya dari Komandan Skadron Udara 17, Letnan Kolonel Penerbang Erik Budi Setiawan, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat kami. Rencana
Oh,